Oke okay guys, mari kita buat tier list untuk B5 ya, net 5. B5 tapi ini hari ini saya buat yang kita bagi deh ya. Yang regular element dulu untuk hari ini, nanti mungkin nanti next part 2-nya nanti yang light and dark untuk di video selanjutnya ya. Supaya videonya nggak terlalu panjang. Kita lihat ini ya. Kita mulai ini yang di tier maker nih. Oke, okay, Vela Jewel. Kita start dari Vela Jewel. Vela Jewel tier-nya apa ya? Vela Jewel lumayan bagus ya. Ini mungkin nanti akan saya atur-atur lagi. Ini tier list-nya menurut saya ya, guys. Oke, okay, menurut saya. Jadi pendapat orang itu bisa beda-beda. B dulu deh, di tengah-tengah agak sedang-sedang ya. Ini saya tier list ini saya buat oke okay, untuk secara keseluruhan. Secara keseluruhan bukan cuma untuk di khusus RTA ya. Apa saya harus bisa buat RTA dan untuk konten guild, konten itu banyak. Soalnya itu agak susah sih memang. Oke, okay, kalau gitu gini aja deh. Ini tier listnya berdasarkan PvP. Oke, okay, tier list berdasarkan PvP. Karena saya lebih fokusnya ke PvP sebenarnya kan. Kalau assist saya nggak terlalu nggak jago. Jadi ini untuk PvP. Ini di B untuk PvP RTA ya berarti ya, bukan arena ya, RTA, bukan arena biasa, yang world arena. Sedang deh. Ada immunity, bisa boost attack bar, bisa heal, bisa defense. Ya bisa defense pick sih. Bisa strip, bisa immunity, bisa heal. Baru di buff saya, tapi ya nggak meta-meta banget, jadi saya rasa ini di B. Ini saya rasa untuk PvP World Arena saya bilang bisa dipakai sih ya, cuman jangan deh, ini juga jangan. Jogan saya buat di tier A, bisa strip, attack buff, bisa menangkap scroll trap, bisa menaruh satu menghilangkan untuk sementara satu musuh dari pertandingan sementara karena akan balik lagi kan. Hegang sama saya tier A karena dia bisa counter yang stripper. Chongpang S bagus, bisa strip, bisa menaikkan jeda skill musuh, bisa mengurangi attack bar lawan, ini bagus. Oke okay. Oh, kalau untuk RTA saya sekalian semua yang lain rendah aja deh. Artamil agak kurang sih sekarang di B aja. Fermion saya rasa C, ini udah banyak sekali sekarang monster-monster yang bisa melakukan damage melalui artifact ya, additional damage, jadi agak berkurang, sudah nggak perlu pakai crit rate tinggi untuk di RTA sih sekarang. Han ini saya rasa saya jarang ketemu sih, kalau jarang ketemu mungkin saya pakainya D deh ya, nggak terlalu bagus D. Umar saya rasa ada Oblivion-nya itu lumayan. Saya masuk sini. Chandra bagus, speed lead, bisa protect satu teman, bisa kasih speed break, jadi saya rasa itu lumayan bagus. Ini di A, Rites C nggak terlalu pakai. Ini dua yang lain rendah sayangnya saya rasa agak kurang. Ide deh nggak ada yang pakai soalnya. Rekan agak kurang sih ya. Teor masih lumayan ya, saya taruh di B. Lagmaron agak kurang. Shan saya nggak ada, tapi saya rasa Shan saya masuknya ke B deh ya. Lumayan bagus, bisa stun, bisa pushback, bisa menurunkan attack bar musuh ya. Zeratu saya punya nggak bagus. Belial. Mephisto bisa counter sih, bisa counter yang reviver, saya taruh di B deh karena masih bisa berfungsi berguna.
Lucifer ada combo dengan Leo. Bagus. Beelzebub B deh. Ini B berarti sedang ya. Polar Queen ini termasuk bagus. Bastet combo untuk Cleave. Hathor udah hilang kepopulerannya sih. Masih bagus sebenarnya, tapi saya taruh C karena sekarang udah nggak populer lagi. Isis ada gunanya, saya rasa jangan di deh. D sih biasanya jarang dipakai. Isis saya taruh sini. Salah satu monster di dalam di game Summoner's War ini yang bisa Oblivion ke semua musuh. Nephthys of course S. Dragon sebenarnya saya suka ya, tapi Zyros nggak kepake. Ini masih bisa dipake. Jemir lumayan bagus, speed lead dan bisa cleanse, jeda naiknya, menurunkan jeda ya. Jerath masih bisa untuk dipakai Cleave. Grogan agak kurang. Laika bagus sih. Wah, ini nanti screen saya nggak kelihatan yang ini, harus saya kecilin sih guys. Bentar ya, saya susun dulu ininya. Bentar, saya pause dulu. Oke, kita sambung lagi. Ini nanti nggak muat nih pasti, kebanyakan ya. Tapi mungkin nanti kita cuma perlu lihat yang tier tier atas ya, SAB aja mungkin ya. Yang bawah-bawah nggak perlu-perlu kali ya. Mungkin nanti saya scroll ke bawah aja waktu sudah selesai. Ciao. Ciao agak kurang deh kalau saya bilang. Leo bagus. Karena Leo satu-satunya monster di dalam game yang unik pasifnya. Yeager saya rasa sedang. Ragdoll bagus dong ya. Balanus bisa dipakai untuk Cleave. Abellio saya bilang bagus. Taranis nggak gitu deh. Valantis, kalau Valantis saya bilang sih bagus ya. Ini kayaknya di C deh. Peter, Daphnis untuk Cleave. Tapi lebih banyak lagi yang lebih bagus sih. Ini ada speed lead Smash, lumayan bagus. Ini B juga, Ganymede, Oberon untuk Cleave, Nyx bisa-bisa dipakai sih, tapi ya. B sedang. Celia nggak terlalu bagus. Vivacia bisa dipakai combo dengan Ragdoll Leo. Raki nggak deh. Beth jarang, nggak bagus-bagus sama. Etna ini bagus sih. Etna speednya tinggi. Asima kalau saya bilang di sini. Kraka C deh. Ini Sylvia. Han Han B deh. Tebe ini udah gak usah pakai. Tebe di bawah. Wejat B. Ini bisa dikecilin gak ya ininya ya? Gimana cara kecilinnya ya? Bisa ya. Ini screen saya jadi ke bawah terus nih jadinya. Bentar ya, ini terpaksa saya buat gini deh. Ini udah maksimum sih. Ini dulu deh. Nanti kita geser lagi. Sambung. Ongyoki. Maxi lebih bagus sih daripada Ongyoki. Tesarion saya ini agak bias ini saya. Karena Tesarion bagus sih. Ini nggak terlalu sekarang. Akamamir nggak. Elsarion ada kegunaannya tapi bisa bilang C. Feromos C deh. Ini sama ya, ini dua sama. Fireken C. Ini nggak sama ya, kita di C. Beligir jangan dong. Bulfurk bisa dikombo. Bulfurk dengan healer. Amelia bisa, habis itu dengan Molong bisa. Odin nggak terlalu bagus. Ini saya harus scroll ke bawah nih. Nanti saya scroll ke atas lagi ya untuk ininya. Wah, ini masih banyak guys. Nanti gimana kelihatannya? Nanti saya scroll lagi lah ya.
Nanti saya scroll lagi ke bawah, atau ke atas. Gelnir C deh. Hatid juga C. Kanan nih bagus nih. Nanti mungkin nanti ada yang saya geser-geser lagi. Segar bagus. Segar lumayan meta. Ini jangan. Crate mungkin C. Bison yang dark saya bilang sih udah di nerf kayak gitu bagus lagi. C deh. Ini Mage Fire sini, ini di sini. Kiki Dorothy nggak bagus, Kiki bagus sih. Kiki taruh A deh kalau bilang. Kiki itu kadang-kadang menyebalkan. Monkey King B, Shiho B, Xingzi juga B. Ini C. C kah? Kalau ini sih Light Monkey Qitian A. Rika di RTA bisa dipakai, cuma saya rasa agak kurang. Anavel C. Ini di B. Laura, Laura harusnya di A. Nikki juga di A. Bentar, ini saya harus scroll ke atas ya. Ini A, ini A. Tomoe, Tomoe di B, menurut saya di B. Shizuka itu A. Bentar, nanti mungkin ada yang saya pilih-pilih ke S. Ini Gio juga bagus nih, Gio. Gio menyebalkan. Seimei saya rasa lumayan ya di B. Doman juga di B. Juno bagus sih. Praha di B. Siara sini karena ada speed lead. Jiana juga sini. Laima, oke, Laima itu saya rasa di sini. Juno juga di sini. Siapa lagi yang bisa naikkan ke S yang benar-benar bagus? Ophelia kurang. Josephine bagus. Ini Louis kayaknya ini deh nggak pakai. Jean nggak pakai deh. Ini masih di C. Leona, Leona saya rasa C. Xiongfei nggak pakai. Molong C. Fengyan, Fengyan C. Ming kok C B. Ini Tianlang sih pasti S lah udah. Ini udah S. Nanti ada yang saya geser-geser lagi guys. Ini C. Sigmarus nggak pakai deh. Ini juga nggak pakai. Illudia menurut saya bagus ya, tapi speednya sih agak kurang. Jara karena udah di buff kita naikin dari D ke C deh ya. Ciwu kepake untuk stripnya. Wusa pasti kepake. Pongbe enggak. Nigong saya rasa perlu buff C deh. Wunsa bagus. Bentar, Wunsa itu harusnya kalau menurut saya di A karena base speednya tinggi. Ada yang perlu dinaikkan ke atas nggak ya? Apalagi menurut saya yang trip S ya. Dari sini ada S nggak? Laura saya rasa walaupun udah di nerf masih S kah? S deh. Ragdoll juga S deh menurut saya bagus. Siapa dia lagi yang di sini perlu S? Ini enggak, Brandia enggak, Alicia, Tiana jarang dipakai padahal 100% strip. Eleanora saya rasa lumayan bagus ya. Eleanora, Lydia. Eleanora saya rasa B, Lydia masih di sini. Douglas kepopulerannya udah agak menurun tapi saya rasa masih bagus. Oh ini, nah ini saya agak bias. Ini saya taruhnya di S. Karena saya selalu first pick dia. Ini nggak dipakai deh. Yang dark ada fungsinya tapi agak kurang. Talisman juga untuk cliff saya rasa di C deh agak kurang. Okeanos barusan di buff, taruh di B. Poseidon bisa dipakai tapi jarang orang pakai. Ini bisa untuk strip, base speed cepet. Manananan jelek. Pontos lumayan bagus. Yeonhong, Wulyang ini di sini dulu. John saya rasa D deh. Miles bagus. Oliver pasti. Daniel Jackson
karena L&D ya agak kurang sih menurut saya. Bagus tapi kurang. Ini sini pasti segar. Segar naik. Eh tadi udah ada ya ini ya. Kan segar udah ada nih. Bison saya taruh mana tadi? Bison kok nggak ada yang merah? Ini segar sama sih dengan ini. Harusnya di sini. Tadi yang bison merah ini, oke. Okay. Bison sudah. Segar. Ini dua di sini yang berarti ini di sini ya kan sama nih. Oke. Okay. Eh. Kok di sini? Sini. Oke, okay. Christina. Jangan deh bab dulu walaupun lumayan bagus. Bella bagus sih. Bella. Bella menurut saya bagus. CK. Oke, ini Oliver pasti lebih tinggi, Miles lebih tinggi. Saya rasa Oliver masih saya anggap S deh. Ini sudah ada tadi. Ini partnernya sini. Ini partnernya sini. Ini partnernya sini. Nggak guna nih. Ini saya bilang di S. Bentar ya, naikin ke S. Oke, okay, Douglas tadi di B ya. Oke. Okay. Nora masih bisa dipakai sih. Alia bisa juga. Ada combo-combonya. Riley sih pasti masih dipakai. Ini dua saya agak kurang tahu ya guys ya. Tapi saya taruh sini Helena. Oke, okay, Amelia bisa deh. Diana tentu saja masih bisa bagus. Ini dua agak kurang. Masha bagus kok. Sih deh. Barbara sini. Savannah udah agak turun sih. Ini dua sebenarnya lumayan bagus ya guys. Cuman populerannya gak turun sih. Ini mungkin ini antara 4 ini masih bisa di B sih menurut saya. Tapi saya taruh di C. Vanessa sekarang lebih populer nih. Saya taruh di A. Camila juga lumayan. Kadang-kadang pairingnya sama Vanessa. Ini Katarina gak usah dibawa. Akroma gak deh. Trinity gak. Kadis di sini. Ini Julian kan. Julian nih saya rasa salah satu yang bagus sih. Menurut saya ini tier S. Carlos menarik. Liam nggak perlu. Dominic agak turun. Ini siapa? Deh. Maxi yang ada speed lead menurut saya ini bagus. Antara A atau S itu. Ren. Minato masih di sini. Ini Zen agak kurang. Shun Ritsu saya rasa D. Mungkin saya bisa salah. Ini enggak bagus-bagus amat. Amber enggak. Sonia pasti. Ini Veronica, ini Destiny ya. Tunggu ya, ini naikkan ke atas. Veronica saya rasa sih S. Sonia di A. Destiny C deh. Kalau Veronica sih saya rasa S. Sonia di A. Oh, ini jangan C. Destiny masih lumayan sih di B maksud saya B. Ini ada gunanya counter. Oh, Adriana ini juga saya agak bias sedikit. Kalau Adriana menurut saya itu bagus sekali. A atau S itu Adriana. Ini bisa dipakai. Cuman nggak bagus-bagus amat sih menurut saya. Manon kepopulernya udah agak turun. Ini di sini deh. Oh, ini Gingerbread enggak. Zima maybe, Smitzer maybe. Ini dua juga ada gunanya sih, guys. Cuman enggak ini Zebala sih. Bagus. Oh, Bayek no. Ini mungkin bisa, ini saya taruh ke atas deh baru di-buff. Ini di sini. Cassandra bagus, ini enggak bagus, ini
yang dark ini bagus sebenarnya. Bentar ya, kita naikkan dulu. Kita scroll. Yang dark saya taruh di sini. Cassandra saya sudah taruhnya B. Ini jelek. Ini nggak pakai light. Light effort apa ya? Light effort nggak deh. Altair nggak. Ini Brita saya rasa di sini. Ini yang dark sini. Ini light ini bagus nih. Light saya bilang OP. Kalau light menurut saya nih OP. Di S. Menurut saya ini agak kurang. Ini di sini deh. Yang win sama light. Yang dua Deus Devaraja. Ini Bladia nggak pakai lah. Irin masih kurang. Ini Leila lumayan bagus. Naikin ke B mungkin. Ini naikin ke B, ke B, ke B. Ini agak kurang. Ini mungkin ke B juga. Oke, kita naikkan ke B. Ini lagi siapa? Kurang. Ini agak susah nih. Gapsu enggak. Yang ini juga enggak. Tiga ini saya rasa ada gunanya. Yang Dokebilot. Aduh, ini kebalik. Tapi saya rasa masih perlu di buff. Ini jelek. Light boleh, wind boleh. Light. What? Air sama angin. Ini dua saya nggak gitu tahu sih, guys. Saya taruh di D deh. Ini yang baru. Nah, ini yang baru ini agak susah nih. Siri saya bilang bagus, Water Siri. Wind Siri agak kurang, perlu di buff. Light Siri ada sedikit kegunaannya. Fire Gerard sini. Ini jelek, jangan. Light menarik. Ini apa? Air. Air di RTA bisa dipakai sih, guys. Dark menurut saya jelek. Ini yang fire. Fire light. Gak bagus-bagus amat sih. Ini yang light menurut saya bisa di sini. Water enggak. Siri agak tinggi karena ya agak bias. Siri menurut saya bagus. Enggak deh, jangan deh. Di sini di B sedang. Ini kalau saya bilang cuma di sini ya semua ya kelihatannya untuk teman. Yang dark mungkin bagus. Ini saya nggak. Ini guys, ini terus terang yang monster-monster kalau baru saya belum terlalu paham dengan skill-skillnya dan metanya ya. Cuman ya saya taruh di C deh. Nggak jelek-jelek amat. Mungkin ada potensi itu belum saya pastinya. Oke, kita lihat lagi. Ini yang semua yang saya scroll biar bisa kelihatannya. Ini yang dari D. Yang di D. Ini menurut saya guys. Oke, menurut saya. Ini bisa aja di masa akan datang mungkin saya pendapat saya dengan mereka berubah. Mungkin juga pendapat kalian bisa beda. Tapi ini untuk sementara cuma pendapat saya ya. Pemain C3-an deh. C3-an. Bukan challenger sih. Conqueror 3. Pemain C3 di RTA. Ini menurut pendapat saya ya guys ya. Jadi ini mungkin bagi kalian-kalian yang di atas rank C3. Yang di Punisher, di Guardian. Mungkin kalian pendapatnya pasti beda. Karena kalian ketemu dengan lawannya juga lebih banyak. Menggunakan monsternya lebih variatif mungkin. Tapi ini pendapat saya di Conqueror ini deh. Tier list yang saya untuk sementara yang bisa berubah-ubah sih. Ziana sedang deh. Ini yang di sini menurut saya yang paling bagus. Chongpeng sebenarnya. Siapa lagi yang bisa dinaikin ke atas ya? Maxi menurut saya di sini di atas. Ini paling bagus menurut saya untuk sementara. Yang ini juga lumayan bagus. Yang S dan A ini sangat bagus sih. Yang ini sedang lumayan bisa dipakai, tapi ada beberapa di sini mungkin bisa naik ke A, tapi ya ini pendapat saya sih. Di bulan Februari 2024 ini pendapat saya, mungkin akan saya ubah di masa yang akan datang. Oke. Okay? Guys, jadi tier list-nya ini yang saya buat berdasarkan pendapat pribadi saya. Oke. Okay? Kalau ada komentar menurut kalian ada yang menurut kalian lebih harusnya lebih tinggi di tier list-nya, silakan kasih komen di bawah.
Oke, seperti biasa, jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, bye.